Ya, jadi begini ya. Pada saat cuaca cerah, suasananya seperti ini. Kalau pagi hari cerah, biasanya di sana ada gunung. Gunung Raung ya, terlihat bagus. Seperti yang di video waktu kita mancing ya. Kemudian ada irigasi air yang airnya masih jernih ya. Sini seperti ini. Terus kita lanjut. Kebanyakan di sini area persawahan ya. Maksudnya padi, ditanam padi. Tapi sebagian juga ada tanaman lain, sayuran misalkan ini ya. Ini timun. Ini ya contohnya. Ini timunnya. Ya, kelihatan timunnya ya. Biasanya enggak hanya timun, kemudian di tumpang sari ya, atau ada tanaman lain atau tumbuhan lain ya. Seperti ini, kita di sini kenalnya bawang pre. Bawang pre ya. Kemudian di sini juga ada buncis ini. Belum berbuah buncisnya, tapi saya tahu kalau ini buncis. Terus ini luas ya, hektar-hektaran ini, tapi ya punya beberapa orang. Tuh, sepanjang mata memandang isinya area persawahan seperti ini. Ini enaknya kalau di desa seperti ini, santai, sunyi, nggak terlalu ramai, bising, jadi enak. Itu gedung sekolah ya. Suasana seperti ini, kita lanjut. Lanjut, ini mentimun yang sudah dipanen. Nah, ini ada juga kalau di sini keong emas ya, atau kul bahasanya ya. Nah, ini mau beranak. Kok beranak, bertelur, ini bertelurnya ya. Tuh contoh yang mau netas itu. Tuh. Ya. Jadi memang kalau di desa itu enaknya seperti ini. Sepanjang mata memandang itu warnanya ya sejuk. Warna sejuk identik dengan warna hijau ya. Nah, ini ada cabai besar. Ada yang masih hijau, ada yang sudah merah. Ini ya. Nah, kemudian kalau di desa, khususnya di Indonesia ya, di Indonesia khas, agak petang ini sudah suara-suara dari musola atau masjid menandakan mau terbenamnya matahari ya. Ini tomat. Di sini tadi isinya cuma padi aja ya. Nah, kemudian kalau padi masih hijau biasanya ada aliran airnya. Kalau sudah gak kuning atau mau panen, itu warnanya itu airnya biasanya sedikit ya. Airnya, irigasinya seperti ini kondisinya. Kemudian di desa juga identik pasti ada gubuk atau tempat teduhnya petani. Jadi biar enggak kepanasan dan biar enggak kehujanan kalau musim hujan. Kemudian aku mau meluncur ke sana ya, ke temen. Enggak kelihatan temen, enggak tahu kegiatannya apa. Tadi disuruh untuk main-main ya, sambil refreshing ya kita main.
ada irigasi lagi. Di sini banyak irigasi. Coba kita loncat ya guys. Oke, hap. Mantap. Ini jarak dengan jalan raya desa itu ya sekitar 1 kilo mungkin ya, jadi suara kendaraan itu enggak kelihatan. Lagi apa guys? Ini ada teman kita satu, namanya Bang Ucok alias Bang Ali ini. Sedang apa guys? Mendudul. Hasilnya mana guys? Boleh lihat guys? Keren guys, wadahnya guys sudah ada. Oke, belut. Dapat berapa ini? 5. 10. Ayo guys, ke sana guys. Nah, ini tanaman cabai ini guys. Dicampur sama ini jagung-jagung. Gombrana Ali. Sana. Ya. Oke, lanjut kita lewat gubuk dulu ya. Nah, terus sebagai informasi aja kalau kalian anak kota-kota ya. Ini biasanya jalan ini kan banyak rumputnya. Nah, rumputnya ini biasanya dipotong. Istilahnya di arit, ngarit, ada orang ngarit untuk hewan piaraan seperti domba dan sapi. Ya. Ini ya gubuknya, gubuk salah satu petani. Biasanya ada beberapa gubuk, itu juga gubuk. Itu juga gubuk, kita perbesar ya. Itu gubuk. Ini juga gubuk. Terus di sana juga gubuk, jauh itu yang putih-putih. Ya. Jadi banyak sekali. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini Gunung Raung. Kelihatan ya. Tapi di bagian atas itu mendung atau berawan. Kita meluncur ke mana tadi? Ada yang melambai-melambai tangannya. Indonesia. Karena sekarang bulan Oktober, tanggal 28, ini adalah Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia. Lanjutkan sendiri ya guys. Kita terus ke arah sini ya tadi. Sambil lihat pemandangan silakan. Ini saya perlihatkan ya. Oke. Gimana guys menurut kalian suasana di desa? Kalau sedang pusing, apa kalian ingin main-main ke sawah di hamparan luas, ketemu sama orang-orang yang ramah sambil ada yang mencari lauk pauk tadi, cari belut, ada yang mancing juga mungkin nanti, ada juga nanti yang masih membereskan lahannya dan lain sebagainya. Dan suasananya sangat sejuk, suara air, suara ini serangga-serangga, sama angin sepoi-sepoi. Lihat pohonnya, angin sepoi-sepoi ya. Gimana? Kalau kalian ingin coba merasakan sendiri, silakan datang ke sini ya. Gak mesti ke sini sih atau ke desa yang lainnya. Cuma kalau mau jalan-jalan sama
Aku ya monggo, ya silakan. Oke, terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel YouTube Cak Oyum ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih.